memang kemarin-kemarin dari Januari itu sebenarnya APBD sudah bisa dimulai untuk pelaksanaan, termasuk di dalamnya adalah pembangunan infrastruktur. Ya, kita memulai di awal Maret ini karena memang musim penghujan kemarin agak cukup rawan kalau kita lakukan proses pembangunan di jalan itu. Sehingga kita melihat kondisinya sudah cukup baik, ini sudah agak tidak jadi musim penghujan, matahari juga sudah nampak setiap hari begitu. Ya, kita bisa memulai dan kita fungsi hari ini ada di Pakis Adi. Nah, kalau kita lihat jalan ini sepanjang kurang lebih 3 km ya, 3 km. Dan insya Allah nanti berangkat dari sini nanti dengan kita teruskan ke beberapa daerah yang lainnya, di kecamatan-kecamatan yang lainnya, termasuk yang ada di desa-desa. Jadi melalui bantuan keuangan kepada desa ini sudah bisa memulai pelaksanaan kegiatan proyek pembangunan infrastruktur di desa-desa seluruh Kabupaten.